Satu persatu partai politik mendukung penundaan pemilu 2024. Dua di antaranya dari PKB dan PAN. Apa alasannya? Sinyal dukungan juga diberikan Airlangga Hartanto saat menerima aspirasi petani sawit. Sikap partai politik ini mengejutkan lantaran mereka sudah menyosialisasikan diri sebagai kandidat capres pada 2024. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, dan niatnya ini apa? Niatnya capres sama mas? Kalau anak buah semua mintanya capres. Nah, pertanyaannya rela atau enggak jadi cawapres? Ya kalau anak buah kita bilang nasibmu segitu nak, diam semua. Soalnya balihonya udah di mana-mana capres semua. Namanya juga usaha. Apa yang membuat mereka berubah sikap? Saya sih curiga ya, ada kekuatan besar yang mengendalikan partai itu mengusulkan penundaan pemilu ya. Karena fenomenanya sangat janggal. Tiba-tiba Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu di tengah agresivitas Caimin kampanye politik untuk maju pilpres. Janggal karena di tengah Erlangga yang kemudian aktif berkampanye turun ke masyarakat bantuan sosial tiba-tiba mengusulkan penundaan pemilu. Tentu janggal gitu. Partai ini pasti tahu persis mengusulkan penundaan pemilu itu sangat buruk bagi partai, kredibilitas partai dan tentu ketua umum mereka yang kemudian berpotensi maju. Tapi sekali lagi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ada kekuatan besar yang kemudian mengendalikan mereka, mengonsolidasi mereka gitu. PDI Perjuangan mengkritisi wacana penundaan masa jabatan presiden. Seberapa masuk akal ekonomi jadi alasan penundaan pemilu? Saya kira ini bahaya ya bagi demokrasi. Karena yang ngomong itu adalah ketua umum partai dan pimpinan DPR. Bahaya karena ini tentu akan menabrak konstitusi kita yang sudah mengatur soal mekanisme regulasi pemilu kita. Alasan ekonomi itu alasan yang sumir, alasan nggak nasional dan mudah dibantah. Pemilu itu justru menggerakkan ekonomi.